Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nama aku Razi Rasmi, dan untuk korang yang baru saja sampai kat channel aku, jangan lupa subscribe dan tengok video-video yang sebelumnya, okay? So hari ni aku tak buat apa-apa. Hari ni tak ada sharing sangat. Cuma aku macam saja nak buat take a walk, bawa korang jalan-jalan. Tak adalah bawa korang jalan-jalan, basically aku jalan-jalan tapi aku record video sambil jalan-jalan. Okay, so sini ni merupakan Centennial Park, tempat aku record video lah. Basically kalau aku kalau tengok video-video aku yang previous video semua, ni ada tempat paling, aku rasa ni lah tempat yang paling aku record video kot. Sebab tempat ni calming and tak ramai orang. Macam banyak spot yang tak ramai orang, so kalau aku buat video pun korang takkan nampak macam pelik ke apa ke. And kalau korang dapat tengok sebenarnya dia macam mana. Okay, kalau korang tengok belakang tu, nampak tak? Tak nampak eh? Kejap. Tak nampak eh? Mana? Kejap. Aku tunjuk kat korang. Sebenarnya aku nak tunjuk yang sebenarnya park ni luas, memang luas. Sebab dia antara park yang paling besar dekat Sydney. And tempat ni macam garden in the city. Sebab dia memang betul-betul terletak dekat dekat Sydney. And kalau korang nak tengok, Pekan Sydney tu tak jauh pun dari sini. Nak tunjuk kat korang tower, Sydney Tower tu, Sydney Eye Tower. Nampak tak? Ada mana? Aduh, tak nampak lah. Kejap. Aduh, vlog hari ni nampak macam a bit tak prepare lah. Sebab ya, kadang-kadang macam tak nak buat apa-apa pun. Macam why not kan, jalan-jalan. Kalau korang tengok kat IG aku pun banyak aku post gambar aku kat sini. Okay, kalau korang nampak kat situ, tu sebenarnya Pekan Sydney. Bangunan-bangunan tu semua dekat Pekan Sydney. And paling best sebenarnya dekat sini, taman ni bukanlah satu taman macam contoh Centennial Park kan. Tapi dia ada lagi satu Moor Park. Tapi benda ni macam bersambung je dengan taman lagi satu. So bila dah sampai kat Moor Park tu, just macam berapa minit je terus sampai Sydney punya ni lah city. Wish tak prepare. Okay, Sydney punya city. And then kalau dah kat Moor Park tu, dia ada tram sebelah Moor Park tu. Wish korang boleh jalan-jalan, ambil tram tu terus sampai ke Sydney city lah. And yeah, dia ada padang yang sangat luas. Okay, terlalu belakang ni, belakang aku ni. And then dia luas gila. Nak jalan macam ambil masa lama ke lah kalau jalan-jalan macam ni kan. Kalau jogging sekejap je lah kot. Lebih kurang dalam 30 minit, setengah jam. Tapi takkanlah nak buat video pasal setengah jam kan. And ni dia, okay, dia macam dia banyak tasik. Banyak gila tasik. And ni tasik yang macam orang sini banyak baring-baring kan. Ambil macam sambaring apa semua. So kat sini lah lebih kurang. And kalau korang pernah tengok video salam perantauan aku, aku record kat sini tau. Sebab aku rasa macam orang tak berapa tahu sangat tempat ni. Sebab mostly ni bukanlah macam main place untuk orang tangkap gambar ataupun nak lepak apa semua. And tapi reason dia, satu reason dia sebab tu lah, sebab aku tak nak macam ramai orang sangat tengok apa semua kan, sebab aku malu. And then second, sebab dia punya background lebih kurang macam Malaysia, macam lebih kurang pokok sawit. Aku tak sure punya pokok apa, tapi keluarga sawit lah kot kan. Dia macam palm tree, lebih kurang macam tu lah. Okay, and ni pula another tasik, which is tasik yang lain tapi sebelah je dengan tasik yang tadi. So memang banyak gila tasik. Sebab sini dulu dia lebih kurang macam tempat reservoir macam tu lah, lebih kurang, tak silap. Tak sorry lah kalau silap, tapi rasanya macam tu sebab pernah baca. This is another lake ataupun pond. Situ pond, sini pond. So yeah, situ pun ada lagi tasik ataupun kolam. Tak sure lah tasik ke kolam. Kolam, yang ni tasik tu, tak silap. Yep. Tengoklah burung. So, tempat macam ni lah. Aku spend selalu waktu petang. Sebab petang jarang ada kelas. Term ni sangat-sangat lah. Aku rasa sangat-sangat bagus lah untuk aku macam petang-petang untuk spend time at least 30 minutes untuk pergi ke ni.
Yes. So inilah keadaan dia. So luas sebenarnya. Ni barulah macam separuh daripada taman tu. Tak ada separuh. Macam almost separuh, tak sampai separuh lagi. And ada lagi satu taman kat sana. Taman yang sama. So tadi kan swan tu datang kat aku. Lepas tu sekarang dia dah menjauh. Sebab dia ingat aku nak bagi makanan kat dia. Lepas tu aku tak ada makanan, so dia macam pergi. Tapi dia comel lah. Comel gila. Bye. Nanti aku datang bawa makanan. Yep. Nama dia Dark Pond ataupun kolam itik lah. So banyak gila itik kat sini. Aku siapa nak tengok. Korang bayangkan. And that's a little pigeon. And yep, sini ada burung-burung. Burung-burung ni dia jinak lah. Kalau korang pergi, even kalau diorang datang kat korang, kadang-kadang diorang hinggap je kat badan korang. Tengoklah tu tengah. Tengah happy. So apa yang aku nak highlight untuk video kali ni, actually bukanlah untuk highlight yang pergi jalan-jalan semua je. Tapi aku nak highlight yang dalam kita belajar, dalam kita buat apa-apa dalam tugas harian kita, jangan lupa untuk spend time untuk diri kita. Means that kalau tengah study, even busy study pun, jangan lupa our me time. Ataupun jangan stress sangat belajar. Tahu, belajar kadang-kadang memanglah macam stress. Belajar mana je tak stressful kan? Of course belajar stress, but at the same time jangan lupa untuk adakan masa, peruntukkan masa untuk diri sendiri. Have a me time. And then ataupun itulah, jaga eat healthily. That is the most important thing. Eat healthily. Don't skip your meals. Breakfast paling penting. Itu yang aku pernah belajar, yang aku belajar selama aku dah duduk sini. Sebab kita kena prepare makanan sendiri and everything. So don't skip your meals. Yang paling penting breakfast. And then makan makanan yang berkhasiat. Cereals ke ataupun atau banyak makan cereals, makan nasi. Jangan makan benda-benda yang nak makan boleh, tak macam tak adalah macam haram untuk korang makan benda-benda yang macam junk food, tapi kurangkan, jangan makan selalu. And then yep, atau kalau korang stress, jangan pendam. Kalau korang tak boleh nak luah kat orang, just tengoklah nature yang terbentang luas macam ni. Yep, tengoklah nature yang terbentang luas. Sebab yelah, Tuhan dah anugerahkan kita nature yang indah untuk kita tenangkan diri, yang sangat calming macam ni. And kalau kita tak gunakan ataupun kalau kita tak spend time untuk appreciate the precious thing in our life macam ni, kita rugilah. So yeah, aku sebenarnya kadang-kadang bukan tak busy, kadang-kadang busy. Macam tadi pun aku baru lepas habis kelas, and lepas ni pun ada kelas. Tapi tengah-tengah masa tu macam try untuk spend time untuk diri sendiri. Sebab kelas tadi macam tu, macam kelas tadi aku ada yang aku tak faham. Tapi janganlah kita macam jadikan benda kita tak faham tu, okay, tak faham, nanti, okay. Jangan terus stresskan diri. Jangan compresskan diri korang dengan benda-benda yang negatif. Tenangkan diri and then balik nanti aku try fahamkan balik. So macam itulah, basically dalam hidup ni kita tak boleh nak letakkan kita buat satu benda tu, kita buat itu je. Macam kita belajar je. Tak, kita kena at least kan, macam aku of course lah tak boleh nak pergi jalan-jalan pergi main snow ke apa ke kan, dengan masa yang sekarang a bit busy sebab dah dekat midterm. Tapi at least macam ada tempat-tempat macam ni yang dekat dengan rumah yang boleh aku spend time. Why not aku spend time dengan cara macam ni. So that's all video for today. So kalau korang nak video, so nanti kalau korang nak video apa korang cakap. Sebab hari ni aku rasa macam aku tak ada banyak sangat idea nak buat video, and just want to share that and highlight benda-benda tu je. So yeah, I think I've got class after this. So yeah, let's go back. Okay. So yeah, jumpa korang untuk video-video yang di video-video akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.